Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhatullab. Wa ma'akum ustadah wa fit amiko. Hai anak-anak hebat Berlian School, kita akan belajar pada pelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, sobahul khair. Ya, jawabannya sobahun nur. Kaifa haluka? Bi khairin, alhamdulillah. Anak-anakku, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa belajar bahasa Arab kembali. Kali ini kita akan belajar tentang tempat kerja dari masing-masing profesi, tentunya dalam bahasa Arab. Nah, anak-anak hebat, untuk memudahkan kita belajar bahasa Arab pada materi kali ini, nanti kita akan bernyanyi bersama. Kalian bisa videokan ketika kalian bernyanyi ataupun kirim via audio ya. Oke, kita bersama-sama mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita pahami dulu arti dari masing-masing teks yang ada di layar kalian. Coba perhatikan baik-baik. Kemudian kalian ulangi apa yang Ustazah sampaikan. Jadi kita akan paham bersama. Yang pertama, at-tabibu ya'malu fil mustashfa. Dari gambar ini kita bisa melihat ada gambar dokter dan ada gambar rumah sakit. Dokter dalam bahasa Arab disebut at-tabibu, dan rumah sakit dalam bahasa Arab disebut mustashfa. At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Artinya dokter bekerja di rumah sakit. Oke, coba dibaca yang ada di layar kalian. At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Selanjutnya, mudarrisun, guru. Madrasatun, sekolah. Seperti yang ada pada gambar di layar kalian. Sehingga ketika ada kalimat al-mudarrisu ya'malu fil madrasati, artinya guru bekerja di sekolah. Kita baca bersama-sama ya. Al-mudarrisu ya'malu fil madrasati. Fallahun, petani. Mazra'atun, sawah. Al-fallahu ya'malu fil mazra'ati. Petani bekerja di sawah. Mari kita baca bersama-sama bahasa Arabnya. Al-fallahu ya'malu fil mazra'ati. Al-khadimu ya'malu fil matbakhi. Khadimun, pelayan. Matbakhun, dapur. Al-khadimu ya'malu fil matbakhi. Pelayan bekerja di dapur. Mari kita baca bersama-sama. Al-khadimu ya'malu fil matbakhi. Al-muwaddafu ya'malu fil idarati. Muwaddafun, pegawai. Idarotun, kantor. Al-muwaddafu ya'malu fil idarati. Pegawai bekerja di kantor. Mari kita baca bersama-sama. Al-muwaddafu ya'malu fil idarati. Al-ba'i'u ya'malu fis suqi. Ba'i'un, pedagang. Su'un, pasar. Al-ba'i'u ya'malu fis suqi. Pedagang bekerja di pasar.
Mari kita baca bersama-sama. Al-ba'i'u ya'malu fis-suqi. As-sa'iqu ya'malu fis-sayyarati. Sa'ikun supir, sayyaratun mobil. As-sa'iqu ya'malu fis-sayyarati. Supir bekerja di mobil. Mari kita baca bersama-sama. As-sa'iqu ya'malu fis-sayyarati. Anak-anakku, perhatikan baik-baik teksnya ya. Kemudian mari kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lupa, nanti setelah berlatih kalian buat video ketika kalian menyanyikan teks ini. Atau bisa juga dikirimkan via audio. Direkam via audio maksud Ustadzah. Kemudian kirimkan ke nomor Ustadzah ya. Mari kita berlatih bersama-sama. At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Al-mudaris ya'malu fil madrasa. Al-fallahu ya'malu fil mazro'a. Al-jundiyu ya'malu fil harbi. Al-khadimu ya'malu fil matbakhi. Al-muwaddaf ya'malu fil idara. Al-ba'i'u ya'malu fis suki. As-sa'iku ya'malu fis sayyara. Kalian dengarkan berulang, kemudian tirukan, nyanyi bersama-sama dengan Ustadzah. Selanjutnya baru direkam. Selamat belajar, semangat ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.